Adakah Adisak Chrisone merugikan Terengganu? Ataupun dia hanya mampu bersinar di bumi Thailand saja? Dalam perlawanan semalam menentang Johor Darul Ta'zim, penyerang Thailand itu dirantai kuat oleh pertahanan Harimau Selatan membuatkannya tidak wujud di atas padang. Penyerang skuad Gajah Perang iaitu Adisak Chrisone berusia 32 tahun itu tidak merugikan Terengganu ataupun merugikan diri dia sendiri, malah ia perlu diberikan masa untuk serasi dengan suasana dan corak permainan di Malaysia. Kenapa saya mengatakan ini tidak merugikan Terengganu ataupun dia sendiri? Kerana perpindahan Adisak ke Terengganu FC adalah percuma. Dia masih belum serasi dengan rakan sepak sukan yang baru kerana ini pertama kalinya ia bermain di luar Thailand, sebut saja nama Adisak siapa saja yang tidak kenal beliau. Percayalah beliau akan bersinar jika diberikan masa, malah kontrak bersama Terengganu FC selama 2 musim. Tetapi saya masih tertanya di manakah bola penalti yang diambil Adisak waktu menentang Malaysia dahulu masih tidak turun lagi, haha jangan ambil serius. Sekiranya anda mempunyai cadangan ataupun soalan boleh tulis di ruang komen dan jangan lupa bantu dengan tekan butang subscribe dan like.